Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pupuk, komponen yang tidak bisa dipisahkan saat Anda menanam tanaman buah. Bahkan bukan hanya tanaman buah, Anda juga tetap membutuhkan pupuk jika Anda menanam tanaman lain seperti sayur atau jenis tanaman pangan lainnya. Di kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas mengenai pupuk urea, mengulas kandungan apa saja yang ada di dalamnya, serta apa saja manfaat yang dimiliki oleh pupuk tersebut bagi tanaman. Namun sebelum kita membahas mengenai pupuk urea ini, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sebagai dukungan kalian bagi perkembangan channel kami, serta agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi, dengan persentase mencapai 46%. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman, terutama selama masa vegetatif atau saat sedang pertumbuhan. Oleh karena itu, banyak petani yang menggunakannya, baik petani sayur, buah, bahkan petani sawit. Pupuk urea berasal dari pencampuran gas amoniak NH3 dan gas asam arang, CO2, kemudian melewati beberapa proses kimia sehingga terbentuk menjadi padatan yang sering disebut sebagai amonium karbamid. Bentuk pupuk urea seperti kristal, butiran-butiran padat berwarna putih serta mudah larut dalam air. Pada tingkat kelembapan 73%, pupuk ini sudah mampu menarik uap air dari udara. Jadi, untuk menyimpan pupuk urea tidak boleh sembarangan. Tidak boleh ditaruh dalam tempat lembab, usahakan menutup bungkusnya secara rapat, dan taruh di tempat yang kering. Dengan sifatnya yang mudah larut dalam air ini, pupuk urea juga dapat mudah terserap oleh tanaman. Namun juga mudah menguap saat terkena panas matahari, sehingga banyak petani dalam aplikasi pupuk urea memilih waktu di mana suhu tidak terlalu panas, biasanya pada pagi hari atau sore hari. Walaupun saat kondisi tersebut penyerapan pupuk oleh tanaman tidak begitu cepat, namun pupuk urea pun tidak mudah menguap karena panas. Lalu sebenarnya apa saja manfaat dari pupuk urea sehingga banyak petani yang memilih pupuk ini untuk tanaman yang mereka miliki? Beberapa manfaat pupuk urea untuk tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daun tampak lebih segar, hijau, dan rimbun. 2. Meningkatkan jumlah anakan tanaman. 3. Mempercepat pertumbuhan tunas dan tinggi tanaman. 4. Mempercepat proses fotosintesis. 5. Memacu pertumbuhan tanaman. 6. Mempercepat pertumbuhan akar. 7. Meningkatkan unsur nitrogen dalam tanah. 8. Meningkatkan hasil panen. 9. Tanaman menjadi lebih kokoh dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Manfaat tersebut bisa didapatkan dengan pemberian dosis pupuk yang pas. Justru akan menimbulkan efek sebaliknya jika Anda memberikan pupuk urea tidak sesuai dosisnya, atau bahkan melebihi batasan. Dampak negatif dari pemberian pupuk urea yang berlebihan, yang pertama, menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, dapat menyebabkan tanaman mudah terkena hama dan patogen. 3. Menurunkan kesuburan tanah, karena aplikasi pupuk urea berlebihan membuat tanah menjadi asam. 4. Mengancam habitat mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadi, bijaklah dalam penggunaan pupuk anorganik. Pada tahun 2003 silam, karena pentingnya urea bagi pertanian, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memberikan subsidi bagi produk urea pertanian sehingga harga jual pupuk ini lebih rendah di tangan petani. Perbedaan antara pupuk urea subsidi dan non-subsidi bisa dilihat dari warna pupuknya. Urea non-subsidi memiliki butiran berwarna putih, sedangkan urea bersubsidi, butiran-butirannya memiliki warna merah muda. Anda bisa mendapatkan pupuk urea bersubsidi ini dengan menunjukkan kartu tani yang Anda miliki. Tapi jika Anda tidak punya kartu tani, Anda bisa mendapatkan pupuk urea non-subsidi dengan harga Rp550.000 per 50 kg. Jika Anda ingin sedikit lebih berhemat, Anda bisa memilih kemasan 5 kg dengan harga Rp60.000.
atau beli ecer dengan harga Rp12.000 per kilogram. Demikian ulasan kami mengenai pupuk urea. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi Anda dalam memilih pupuk mana yang terbaik bagi tanaman di perkebunan Anda. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.